tahu dan mengalami hidup kita ini sering merasa berat, berbeban. Kita mencari obat kesana kemari, padahal sebenarnya solusinya itu mudah, yaitu bahwa jika kita mau keluar dari diri kita, dan itu artinya mencintai sesama, maka sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini sangat mudah. Apa perlunya mencintai sesama itu? Pertama-tama supaya kita sendiri, hidup kita menjadi ringan karena pusatnya bukan diri kita lagi, tetapi orang lain, sesama. Jadi ini sangat perlu, karena sering di dalam menyelesaikan masalah atau soal kita berkutat dengan diri kita sendiri. Padahal begitu kita mau keluar dari diri kita dan begitu berjumpa dengan orang lain, memberikan cinta kita, merasakan cinta kita, persoalan itu sebenarnya sudah, kalau toh tidak hilang, sudah menjadi lebih ringan. Maka latihan rohani Ignatius itu membantu kita betul-betul bukan untuk mencari pertama-tama ketentraman diri, tetapi mencintai apa yang ada di dalam lingkungan kita, sesama kita, dan dengan demikian hidup kita diringankan. Jadi jangan salah resep kalau kita ingin hidup kita ini bebas, ringan, mencari, menyelesaikan diri kita dengan segala macam cara, berdoa berlebihan, berpuasa, bukan, tapi dengan keluar fokusnya bukan diri kita, dengan mencintai sesama, maka segala hal yang kita rasakan berat itu akan hilang dengan sendirinya, karena cinta itu memberkati, cinta itu menganugerahi, dan cinta itu membebaskan. Nah, padahal obat ini, kalau kita boleh bilang demikian, saya mau mengatakan obat karena persoalan orang zaman sekarang itu sering depresi, sedih, bingung dengan sendirinya, maka obatnya itu adalah cinta yang sebenarnya tersedia di mana-mana, dalam alam semesta, dalam diri orang, dalam kebaikan-kebaikan orang, dan mudah gitu loh. Karena tidak pakai macam-macam kecuali kita mencobanya. Maka tujuan latihan rohani yang paling akhir itu adalah kontemplasi mendapat cinta itu. Cinta itu tinggal kita tangkap, karena tersedia di mana-mana, tinggal kita mau atau tidak. Saya kira itu perlunya mencintai sesama, yaitu kita bisa keluar dari diri kita, dan banyak problem yang kita hadapi itu akan selesai dengan sendirinya. Itu jelas bahwa tanpa berkorban kita tidak mungkin bisa mencintai sesama kita. Namun kita harus berhati-hati dengan kata korban, seakan-akan cinta itu begitu berat, padahal cinta itu membahagiakan. Cinta itu meringankan, kalau berkorban seakan-akan berat. Tapi dalam hal ini saya mau mengutip yang kutipan doa yang saya sukai dari Pater Hugo Rahner, itu mengatakan demikian, ajarilah kami bahwa keselamatan diri kami itu hanya bisa terjadi jika kita ikut di dalam keprihatinan orang lain. Jadi kita akan mencita-citakan keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Itu sebenarnya tidak mungkin kita cari dari diri kita sendiri. Ketemunya itu ya di dalam ketika kita mau masuk ke dalam keprihatinan orang lain. Dan ini merelatifir seluruh persoalan hidup kita juga gitu. Maka memberikan cinta itu bukan semata-mata berkorban, tapi begitu kita mencinta, kita juga dicinta. Itu sudah rumusan yang luar biasa. Maka begitu kita berkorban demi cinta, kita juga mendapat sesulih pengganti dari pemberian kita itu. Nah, ini yang sangat perlu kita tekankan, karena
sering kita berpikir bahwa cinta itu hanya menuntut, gitu. Cinta itu memberi. Begitu kita ikut di dalam urusan orang lain, menjeringankannya, kita melihat mereka dia terbebas, kita juga merasa terbebas dan lega. Inilah yang diajarkan Ignatius, supaya kita betul-betul mau mencinta. Nah, makanya itu latihan rohani nanti diterangkan oleh Romo Sardi itu membebaskan kita dari self-love, self-will, dan self-interest. Semua kepentingan cinta diri, kepentingan kehendak kita, dan kepentingan interest kita itu, kalau kita mencinta, itu akan makin hari makin sedikit. Dan kita menjadi sadar bahwa akhirnya sebenarnya semua self ini tadi lah, diri-diri ini tadi yang memberatkan kita. Dan kalau itu kita berikan, bukan kita yang memberikan, tetapi orang lain yang memohon cinta kita, pertolongan kita, bantuan kita beri, itu sendiri dengan sendirinya akan hilang. Jadi betul-betul ini terasa lebih-lebih kalau kita berhadapan dengan orang yang tak berdaya. Maka seluruh keberhatian Serikat Yesus itu mengapa memilih option for the poor, cinta kepada orang miskin, pilihannya itu bukan pertama-tama hanya demi orang miskin itu, tapi bahwa kita dibebaskan. Karena dari pengalaman saya juga kayak begitu, kalau melihat persoalan kita yang sangat berat, tiba-tiba kita berjumpa dengan persoalan orang lain yang jauh lebih berat, tapi tahan, dan kita memberikan perhatian, ikut di dalam keprihatinan itu, lalu apa yang kita berat, kita sangka berat itu ternyata tidak begitu. Dan itu betul-betul suatu pembebasan. Maka spiritualitas Ignatian itu sangat menekankan relasi ini. Sangat menekankan relasi ini bukan pada keindahan alam, pada penikmatan alam, tidak, tapi pada perjumpaan. Dan di sana sendiri kita akan seperti diajarkan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam diri Yesus yang memang dekat dengan orang-orang ini. Maka sebenarnya di dalam wajah-wajah misalnya orang miskin tadi itu ada wajah Tuhan, dan begitu kita mendekatinya semua masalah menjadi tertanggungkan, karena Yesus sendiri adalah bersama mereka dan mengampuni, menemani, dan akhirnya juga meringankan kita. Maka jangan berlebihan memakai kata berkorban, karena dengan memberi kita sendiri dihilangkan dan kita dibahagiakan. Itulah perjumpaan-perjumpaan juga yang seperti dikatakan Maria di dalam Magnificat-nya. Jadi justru kita merasa dianugerahi, dan kita betul-betul akan merasakan seperti yang dikatakan Yesus, melupakan diri kita dan menaruh sesama diri kita itu, sesama kita itu dalam pusat diri kita. Inilah yang saya pikir harus kita usahakan. Mendulang seperti dikatakan dalam pengantar itu, menyisihkan apa yang tidak perlu untuk menemukan yang perlu. Dan cinta ini adalah sarana atau alat untuk menemukan yang paling perlu itu tadi. Kita menumpuk banyak hal, tetapi kita tidak tahu mana yang perlu. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai cinta. Maka dalam perbendaharaan Ignatian ada yang dinamakan discreta caritas. Cinta yang betul-betul diskrit, yang betul-betul tahu mana yang perlu dan bukan aur-auran, ya. Nah, kita diajari dari situ mendulangnya, mendulang cinta Tuhan itu. Nah, tetapi juga dikatakan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada yang disebut the interior law of charity. Itu ya, discreta caritas tadi itu ada semacam hukum batin cinta di dalam diri kita. Itu ada, sudah diletakkan Tuhan. Dan Pater Jenderal Arturo Sosa itu mengatakan sebenarnya
segala macam peraturan termasuk konstitusi Serikat Yesus yang setebal itu nggak perlu kalau orang hidup bisa hidup dari kedalaman cintanya. Maka itu betul-betul luar biasa seperti dikatakan oleh Santo Agustinus, itu diamini oleh Pater Jenderal dalam penghayatannya atas spiritualitas Ignasian itu, bahwa nggak perlu semua aturan itu kalau orang mempunyai ini. Nah, betapa indahnya bahwa kita sampai ke sana, hanya memang ini ideal yang luar biasa. Maka yang ingin saya sampaikan di sini, mendulang cinta Tuhan itu bukan suatu proyek yang besar, tetapi latihan kecil sehari-hari untuk betul-betul bisa berjumpa dengan perkara-perkara yang menuntut cinta kita dan mengembangkan cinta kita. Dan itu banyak sekali di dalam hidup ini yang tersedia, yang selalu menuntut, bahkan perkara-perkara kecil. Nah, yang sering kita pikirkan itu adalah kita membuat proyek yang besar, lah malah nggak kepegang. Tetapi sehari-hari yang kecil-kecil, perjumpaan, perasaan, empati pada orang lain, solidaritas pada nasibnya, itu kita bisa mendulang, karena di sana kita betul-betul melihat wajah Tuhan. Gitu. Wajah Tuhan itu sering tidak di dalam diri kita, tetapi di dalam diri orang lain. Karena diri kita penuh dengan segala macam hal. Self tadi ya, self-will, self-interest. Gitu. Nah, orang lain mungkin di dalam dirinya ada itu, tetapi pada saat membutuhkan, dia meminta pada kita, itu menuntut perbuatan-perbuatan yang bukan besar, tetapi kecil. Nah, maka kita akan mengalami kalau kita mau meyakini ini bukan di dalam besarnya pekerjaan kita, tapi dalam kadar cinta yang kita berikan dalam pekerjaan kita, itu yang bisa kita dulang gitu. Maka kalau mau mengatakan cinta, jangan berpikir ini sebagai proyek, tapi sebagai suatu perjumpaan. Dan kadang-kadang itu perkara-perkara yang sepele, dan justru itu yang melatih kita untuk betul-betul mendulang cinta Tuhan. Ya, buku ini kami terbitkan justru masuk juga pertemuan ini untuk mengenalkan buku ini, buku-buku yang kita keluarkan dari kerasulan doa yang sekarang bernama Jaringan Doa Bapak Suci Sedunia, yang ada judulnya tahun ini Mendulang Cinta Tuhan. Nanti Anda bisa lebih tahu. Itu demikian. Di dalam buku ini Romo Sakti memberikan latihan rohani sederhana untuk kita sehari-hari, dan latihan rohani ini dimaksudkan agar kita bisa betul-betul menghayati semangat dari kerasulan doa atau jaringan doa Bapa Suci Sedunia itu, yang sebenarnya sangat sederhana, yang dinamakan persembahan harian. Bagaimana mempersembahkan hidup kita sebagai doa dengan mencintai apa yang kita jumpai sehari-hari, kita kerjakan sehari-hari. Jadi ini sungguh-sungguh suatu spiritualitas awam yang sederhana, karena kita tidak perlu menyisihkan waktu untuk banyak berdoa, tapi cukup mendoakan doa persembahan harian lalu menghayatinya itu sepanjang hari. Dan latihan rohani Romo Sakti yang ada di sini membantu supaya kita bisa menemukan Tuhan, menemukan cinta dalam segala, dan memperkuat bahwa pekerjaan kita yang sepele-sepele itu bisa kita jadikan doa dan persembahan. Maka di situ kita akan diajari atau diajak atau dilatih untuk merasakan bahwa Tuhan itu tidak, kadang-kadang tidak membutuhkan pekerjaan kita yang besar, tapi membutuhkan cinta. Dan pekerjaan kita ini betapapun kecilnya akan berarti kalau menjadi cinta atau disertai dengan cinta. Tetapi kalau pekerjaan besar, proyek besar apapun, tanpa cinta itu tidak pernah mengisi diri kita. Nah, itulah semangat persembahan harian. Hal-hal kecil yang kita laksanakan justru
dari hal-hal yang kecil ini, kita tahu kata-kata cinta membuat semuanya mungkin. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, tetapi latihannya justru lewat hal-hal yang kecil ini. Dan justru ketika kita menyapu, seperti yang saya katakan, ketika kita menolong orang, ketika kita bekerja di kantor, bahkan menyupir dan sebagainya, asal itu kita berikan sebagai pelayanan cinta, itu melatih kita untuk meringankan hidup kita. Jadi kita dilatih untuk tidak, supaya kita tidak gamang gitu ya, tapi lalu harus dengan hal yang besar baru kita bisa mencinta. Tidak, justru lewat hal kecil kita dilatih untuk mencinta, dan dari itu kita bisa membuat yang besar di mata Tuhan, karena di mata Tuhan yang paling besar adalah cinta, bukan yang lain. Kita boleh membangun gedung tingkat 10, tapi kalau tidak ada cinta, tidak ada artinya. Tapi kita memberikan sedekah seperti janda miskin, dari uangnya yang tidak ada, dia berikan, itu berharga di mata Tuhan. Dan inilah semangat persembahan harian yang saya pikir selalu ada. Dan yang paling penting juga bahwa cinta itu selalu memaafkan. Kata Pater Jenderal, only the one who loves forgive. Hanya orang yang mencintai dia akan mengampuni. Dan hidup kita ini sebenarnya akan sangat diringankan kalau kita bisa mengampuni. Maka saya ingin mengatakan sebagai penutup bahwa banyak hal yang membuat kita sesak dalam hidup sehari-hari, perjumpaan di ruang kerja dan sebagainya, yang karena kita tidak mempunyai pengampunan menjadi berat. Tapi banyak hal yang memberi kesempatan pada kita untuk mencinta. Nah, ini misalnya dalam masa pandemi ini, dalam buku ini saya tutupkan sebagai penutup itu semacam doa bagi ibu-ibu supaya bisa menghayati doa persembahan harian ini yang menjadi jiwa dari buku ini, adalah judulnya Di Rumah. Tuhan, di rumah, sebelum pandemi tiba, kata itu kerinduan yang indah, apalagi sepulang kerja ketika badan sudah lelah. Di rumah, ketika pandemi tiba, kata itu kenyataan yang marah. Kualami banyak sekali perkara membuat aku tak berdaya. Di rumah, selama masa pandemi, aku jadi mengerti apa artinya jadi ibu rumah tangga. Menyapu, mengepel, memasak, mencuci pakaian, merawat tanaman, dan paling sulit, menemani anak belajar. Tak berdaya, melarang anak-anak bermain dengan gawai dan komputernya, tak berhenti hampir sepanjang hari. Di rumah, aku berada setiap hari di sana, tapi selama pandemi, baru aku mengerti, menjadi ibu ternyata bukan perkara mudah. Aku harus belajar langkah demi langkah. Semua ini tak pernah kukira. Pandemi ini membuat aku mengaku, Tuhan, bagiku jadi ibu rumah tangga, ternyata hanyalah pengandaianku belaka. Sekarang baru aku tahu, ibu rumah tangga sesungguhnya adalah cinta, kesabaran, pengorbanan, bahkan salib. Tak mungkin aku memiliki semua itu tanpa anugerah rahmat-Mu ya Tuhan. Temanilah aku Tuhan, agar aku bisa menjadi ibu bagi rumahku. Inilah contoh doa persembahan sehari-hari bagi seorang ibu rumah tangga yang ingin mencinta dan dicinta. Terima kasih.